Oke Kenan, Bunda Halimah akan ajak cerita. Di sini Bunda Halimah sudah bersama dengan Panda. Halo Kenan. Dan juga bersama Harimau. Halo Kenan. Suatu hari Panda dan Harimau sedang bermain di hutan. Tiba-tiba Panda haus dan ingin minum. Lalu Panda pun tanya air minumnya kepada Harimau. Harimau, Harimau, kamu punya minum tidak? Aku sangat haus. Kata Harimau, aku punya minum. Sebentar aku ambilkan dulu ya. Harimau pun ambil minumnya. Ini minumnya. Wah, aku mau. Lalu Panda pun meminumnya. Tetapi minumnya sambil berdiri. Kluk, 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 kluk. Wah, kira-kira kalau ada yang minum sambil berdiri, dikasih hadis apa ya, Kenan? Hadis apa? Telah minum, Harimau pun ternyata malah marah-marah karena Harimau lapar. Panda, hau, Panda, hau, hau, hau. Aku lapar. Hau, 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 hau. Wah, Harimau ternyata lapar, tetapi dia sambil marah-marah. Kira-kira kalau sedang marah-marah dikasih hadis apa ya? Setelah Harimau meraung-raung dan marah-marah karena lapar, lalu Panda pun berbagi makanan kepada Harimau dengan berbagi jagung. Harimau, ini aku punya jagung. Kamu mau? Aku mau berbagi. Alhamdulillah, terima kasih Panda. Wah, sudah berbagi. Kalau kita berbagi kan ada hadisnya. Pakai hadis apa ya? Oh. Setelah Harimau diberikan makan, akhirnya Harimau pun tersenyum kepada Panda. Kalau kita tersenyum kepada teman kita ataupun kepada semua orang, kan ada hadisnya ya. Hadis apa ya? Ya. Samudra wadah memberi salam. Assalamualaikum.